5 manfaat buah srikaya untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, anti kanker. Buah srikaya bisa dijadikan sebagai anti kanker. Manfaat buah srikaya ini berasal dari kandungan asetogenin dan alkaloid. Apalagi banyak pula obat atau ramuan herbal yang mengandung ekstrak srikaya dan dipercaya bisa membunuh sel kanker. Senyawa asetogenin ini memiliki efek sitotoksik terhadap sel-sel kanker. Efek inilah yang bisa menyebabkan sel kanker akan mati. Meskipun anti kanker, tetapi buah srikaya tidak bisa melenyapkan sel kanker begitu saja. Berkonsultasi dengan dokter juga sangat diperlukan sebagai upaya pengobatan. Yang kedua, menjaga kesehatan rambut. Masalah rambut seperti kutu rambut dan ketombe ini bisa diatasi dengan manfaat buah srikaya. Menurut sebuah penelitian, ekstrak biji buah srikaya yang diaplikasikan dengan minyak kelapa cukup ampuh untuk mengobati kutu rambut dan ketombe. Apalagi bagi wanita berhijab, cuaca panas dan berkeringat akan membuat kulit kepala menjadi lebih mudah berketombe. Yang ketiga, penyubur rambut. Bagi wanita yang sering mengeluhkan masalah rambut rontok, perhatikan manfaat buah srikaya yang satu ini. Ya, buah srikaya ternyata ampuh membantu mencegah terjadinya inflamasi kulit kepala dan rambut rontok, termasuk dapat membantu mempermudah penyerapan nutrisi dan menyediakan nutrisi untuk rambut. Yang keempat, menyembuhkan infeksi kulit. Mengonsumsi srikaya secara rutin dapat membantu untuk meregenerasi sel dalam lapisan kulit. Manfaat buah srikaya ini bisa sekaligus membantu dalam pembentukan tulang rawan, tendon, serta ligamen, dan juga mempercepat penyembuhan infeksi di kulit. Yang kelima, melancarkan pencernaan. Manfaat buah srikaya tak hanya berdampak bagi kecantikan, tetapi juga kecantikan. Buah srikaya sangat kaya serat dan tembaga yang penting untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Serat ini akan membuat proses sistem pencernaan menjadi lebih baik, sehingga racun dalam tubuh menjadi lebih mudah disingkirkan. Semoga bermanfaat dan salam sehat.